Ya Allah, alhamdulillah barunya Mbak Agi mentel, guys. Aku baru pertama kali masuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah, teman-teman. Ini halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, Suka Jalan. Halo teman Suka Jalan. Ini jam 4 sore, keadaan depan rumah Mas Farel. Tuh, sepedanya rame teman-teman. Tadi siang Nanda Farel sudah pulang ke Banyuwangi teman-teman. Jadi ini sudah ada di dalam rumah sekarang Mas Farelnya. Tapi masih main dengan adik Firman di dalam suaranya teman-teman. Jadi masih kangen-kangenan sama adik Firman di dalam rumah. Masih belum keluar teman-teman sore ini. Jam 4 sore tadi siang pulangnya. Sore-sore masih main sama adik Firman di dalam rumah. Dan tuh suaranya rame. Teriak-teriak adik Firman main sama Mas Farel. Nah, sore ini di depan rumahnya Mas Farel sudah lumayan sepi ya teman-teman. Teman-teman YPS udah ada yang pulang tadi. Ini ada Bunda, ada Mas kecil, ada Adik Elmira, ada Mas-mas di sana, dan juga Mas Andre. Mas Andre sudah menghuni rumah baru. Wah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Rumah barunya Mas baru sudah ditinggali, teman-teman, tapi masih batakuan ya, masih belum plester, tapi alhamdulillah sudah bisa dihuni. Ini Mbak Anggi Mentul, rumah barunya Mbak Anggi Mentul. Dan ternyata Mas Andre masih jualan, teman-teman. Jualan apa itu? Kemarin waktu bangun rumah itu libur jualan. Sekarang jualan lagi Mas Andre? Jualan lagi, Bos. Ada apa ini? Hah, enggak. Ini ada es mari kopi. Mas kopi. Oh, white coffee satu, mau? Oh, white coffee satu? Iya. Oke, Bos, siap. Tadi sudah menghuni rumah barunya ya? Oh iya, Bos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bisa dihuni rumah baru Mas Andre. Oh, di sana ada. Boleh, Bos. Boleh. Boleh. Itu siapa? Ada Mas DU datang, teman-teman. Wah, sama Kakak Pelangi. Halo. Halo. Ada teman-teman YPS bergabung juga. Ada Mas DU barusan datang. Ini ada Termanya ada Mbak Agi Mentul juga itu datang. Jadi dua ya, seorang ayah, seorang ibu. Iya, kan satu-satu Mbak Agi. Satu nih bu, mamae, satu nih ayahe kae. Kalau anaknya masuk kan dua teman-teman. Aku boleh gak masuk ke rumahnya Mbak Agi Mentul? Ya Allah, alhamdulillah barunya Mbak Agi Mentul, guys. Aku baru pertama kali masuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman, ini tinggi ya. Aduh, tapi ini sudah alhamdulillah bagus, bisa dihuni, tidak bocor. Tuh, gini teman-teman, rumah barunya Mbak Anggi Mentul. Ini ada, udah ada pintunya di depan rumahnya Mbak Anggi Mentul, pas di depan rumahnya Mas Farel ya. Tuh, pas, alhamdulillah. Jadi ini besok hari raya, ini rumah baru ini. Duh, ini kok anak-anak, ini ada kamar, ada. Iki kok judulnya ini kene? Iya, di warung. Walah, aku kok tas ngerti lah orang kene lawang. Alah. Ya teman-teman, ini jotul tembus di warungnya Mbak Anggi Mentul. Tuh, teman-temannya pas di sana. Ini lumayan tinggi, teman-teman. Ini anu. Wah, ini ruangannya ada dua kamar dan juga di sini ada pintu ke belakang. Kok kayak dapur gitu ya? Tuh, ini tembus ke, oh dapurnya ndek, oh nambah Anggi. Dapurnya ke belakang. Wah, ini lumayan tinggi teman-teman tangganya. Karena ini ke belakang langsung ke sungai. Biasa Mas Farel mandi di sana. Tuh ada warungnya Mbak Anggi Mentul. Ini rumahnya Mbak Anggi Mentul lama dibuat, masih dibuat masak. Buat masak, Bos. Oh, Mas Andri masih mau bikin kopi itu. Mau bikin kopi. Ini. Pas belakang itu sungai teman-teman. Ini penampakan rumah barunya Mbak Anggi Mentul. Alhamdulillah. Hari raya rumah baru. Enak nih di sini teman-teman. Wis gak
gak bocor, dur, anget. Alhamdulillah. Ikut-ikut merasa senang, teman-teman. Ya, seperti ini di rumahnya, di depan rumahnya Mas Farah. Sore-sore Mas Farahnya masih berkangen-kangenan sama keluarga, teman-teman, masih di dalam rumah karena baru tadi siang pulang ya. Tuh Mas Farah ditanya itu, Ral ada emak. Mas Farah di dalam kamar, teman-teman. Masih ya, memang sudah lama ya teman-teman di luar kota, jadi saya masih menikmati waktu bersama keluarga. Nanti kalau Mas Farel keluar kita update video selanjutnya, teman-teman. Ya cukup sekian ya. Terus kakak Pelangi kok ikut dengaran? Mana adik Dion? Gak ikut? Ya ikut. Lucu dia, malu dia. Tuh. Cukup sekian ya teman, nanti kita update lagi video selanjutnya kalau Mas Farel keluar ya. Ya. Sekian video dari kita. Oh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Mau ketemu Mas Farel ya, nungguin Mas Wayang. Bye bye. Mas Yoga. Kalau ada Elvira ngambil gue Mas Yoga. Para prayoga, pemain sama Kak Pelangi. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.